Penerapan protokol kesehatan diperketat di sejumlah pasar tradisional di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, memasuki tatanan normal baru atau new normal. 4 pasar yang sebelumnya tutup kini kembali beroperasi. Di pasar tradisional Sumpang Minangai misalnya, para pedagang harus mencuci tangan dan mengenakan masker sebelum masuk ke pasar. Pedagang juga harus menggunakan alat pelindung diri seperti kaos tangan, masker, dan face shield atau pelindung wajah. Penerapan protokol kesehatan di pasar tradisional juga dilakukan oleh pengunjung atau pembeli, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan memeriksa suhu tubuh. Apakah pasar kembali dibuka, Pak? Iya, dibuka pasar dengan new normal ini dengan tetap mengikuti protokol petunjuk daripada COVID-19. Jadi apa saja yang harus dilakukan pedagang dan pembeli, Pak? Iya, jadi itu pedagang paling tidak kewajibannya dia pakai masker, sarung tangan, dan kemudian juga pengunjung. Jarak 1,5 meter. Jaga jarak ya. Jaga jarak.